Buas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Abil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, dan Al-Qur'an itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Qul aminu bihi aw la tu'minu innalladhina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Qur'an atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Qul id'u Allaha aw id'u ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa btaghi baina dhalika sabila. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solat, dan jangan pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.
قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa yunzir alladhina qalu ittakhadhallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.